Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya ingin memasak tomat, telur, dan daun bawang yang ini namanya pangke cautan kalau bahasa Kantonisnya ya. Kita panaskan dulu aja. Simpel sih bahannya. Minyak, garam, daun bawang, dan jahe ya teman-teman. Kita panaskan dulu aja. Setelah panas, kita taruh minyak sedikit aja teman-teman. Setelah minyak panas, kita tumis dulu tomatnya teman-teman. Sambil kita menunggu tomat ditumis, kita kocok telur ya teman-teman. Jangan lupa telurnya kasih garam sedikit. Ini menu kesukaan kecil. Ini kalau telur bahasa Kantonnya itu kaitan, kalau Mandarinnya citan, kalau ini tomat panggi bahasa Kantonnya, kalau Mandarinnya panji. Ini daun bawang ya teman-teman, sama jahe kyong dongchung ya. Ini sebenarnya bisa dipakai juga tidak teman-teman, tapi ini biar cantik, biar ada warna merah, kuning, hijau teman-teman ya. Ini jangan terlalu matang ya, cepet banget lah pokoknya. Pokoknya ditumis kira-kira 2 menit ya, karena tomat ini dimakan mentah pun enggak manis. Ini organik teman-teman ya, satunya itu $10 teman-teman. Satu buah tomatnya itu $10, kalau ini di pasar itu bisa dapat 2 kalau 10 dolar. Ini karena organik jadi agak mahal. Setelah itu, setelah agak kayak begini ya teman-teman, bisa lihat ya, sudah seperti ini teman-teman, sudah setengah matang ya teman-teman. Kita taruh
matang, telurnya matang dulu ya teman-teman, jangan diorak-arik ya teman-teman, biar setengah matang telurnya biar bagus, jangan diorak-arik dulu, tunggu 1 menit atau 2 menit biar bagus. Karena telurnya tadi udah dikasih garam sedikit, kita kasih garam sedikit lagi ya teman-teman. Kira-kira udah seperti ini, kita kita balik ini, jadi udah warna-warnanya ya teman-teman. Kita kecilkan api seperti ini teman-teman. Saya nggak kasih air ya teman-teman karena tomatnya udah berair. Lalu kita taruh bawang, daun bawang dan jahe. Sudah jadi deh, kita matikan api. Sudah jadi deh. Wangge chow chitan, tomat dan telur. Nih, udah jadi kan sudah jadi wangge chow tan teman-teman. Mudah kan masaknya, simple, enak berisi teman-teman. Silakan dicoba, diperhatikan. Bila ada saran atau kritik, tolong komen di bawah ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.